Oh, macam tu je. Pakai kaki je. Aku kena pelan-pelan. Pasikan ni kecil-kecil ni, ya Allah. Hai, assalamualaikum, selamat petang semuanya. Di video kali ini lanjutan yang semalam ya guys ya, lanjut ke tempat sebelahnya. Kebetulan dekat sini ada event dan nanti malam ada konser ya guys ya, dengan artis jemputan ada Ella, Black, Hasama dan Kakak ya guys. Tapi tak tahulah, tak pastilah nanti malam boleh datang ke tak, tak pasti sebab malam. Dan insya Allah nanti kalau ada rezeki kita akan datang dan buat video lagi ya guys ya. Dan dan lanjut sekarang mau lihat di tempat jualan dan makanan, makan minum, jualan makanan dan minumannya ya guys ya. Untuk harga di sini sama je, tak adalah mahal sangat. Selalunya kalau ada event-event kan harga ada naik sikit kan, ini tak ada guys ya, harga sama je dengan harga sebelum-sebelumnya. Dan untuk yang meniaga ni semua warga tempatan ya guys ya, tak ada warga asing. Ingat ya, nanti kan komen-komen ada cakap warga asing meniaga, tak ada. Dekat sini semua warga tempatan. Dan setiap tapak ni dia ada lesen ya guys ya, ada lesen perniagaan itu. Jadi tak sembarangan warga asing nak meniaga ke apa itu, tu tak boleh ya guys ya, dilarang ya guys. Dan di sini pun sama, makanannya sama je semua, dari makanan khas Malaysia, tradisional Malaysia sampai mancanegara ya guys ya. Tadi saya lihat pun ada makanan Jepun pun ada, semua ada ya guys, dekat sini ya guys ya. Dan dan selanjutnya nanti saya akan masuk ke tempat pameran agensi. Pokoknya tonton sampai habis ya guys ya, jangan di skip, tonton sampai habis. Semoga yang selalu mensupport video-video saya diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Terima kasih, pokoknya tonton sampai habis. Pushing me closer to the edge, and I don't know let loose. Don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge, and I don't. Okay, sekarang kita nak masuk ke agensi, pameran agensi ya guys. Oke, kita dah keluar dari pameran agensi dan ini saya tutup kembali sebab lagunya, musiknya tuh kuat sangat-sangat ya guys ya. Jadi saya tukar tapi kena copyright ya guys ya. Pokoknya dan nanti kita lanjut mau cari makanan ya guys ya, mau beli laksa. Mau beli laksa dan mau beli minuman ya guys ya. Nah kan di sini harganya murah ya guys ya. Laksa untuk laksa memang sama dengan harga dekat pasar malam ya guys ya. Sama aja harga dekat pasar malam. Satu mangkuknya tuh harganya 6 ringgit ya guys ya. Harganya 6 ringgit dan minumannya
harganya 3 ringgit sama aja, harganya 3 ringgit ya guys ya. Jadi tak mahal lah kan, sama aja dengan pasar malam ataupun kedai-kedai biasa gitu ya guys ya. Makanya tonton terus. Jemputan anda untuk bersama-sama dengan kami di pentas utama. Jadi tolong hadirkan diri anda bersama dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa scan QR. Kat sana ada jemputan berdua. Okey, siapa yang scan dapat jemputan berdua. Paling bandaraya di Raja Pelang. Ini tinggal. Vale.